Data Kitchen. Hari ini secara khusus saya ingin berterima kasih sekali dengan salah satu subscriber saya yang sudah membuatkan apron ini dengan tulisan khusus Rigata Kitchen. Ini bikinan dia sendiri dan kainnya nih bagus sekali. Kainnya adalah kain Australiana katanya, yang ada gambar tanaman-tanaman Australia, juga ada binatang Australia. Ini namanya possum, yang tadinya saya kira kucing, ternyata possum. Ini adalah binatang khas Australia. Saya senang sekali mendapatkan apron ini karena sudah lama sekali saya ingin punya apron yang tulisannya Rigata Kitchen. Tapi karena saya nggak bisa menjahit, jadi ya tidak pernah ada apronnya sampai dibuatkan kali ini. Sekali lagi, terima kasih sekali untuk dukungannya dan untuk apronnya. Teman-teman, hari ini saya akan mengajarkan bagaimana membuat San Choy Pao. Nah, San Choy Pao ini adalah seperti salad, makanan pembuka yang Chinese style, ya. Nah, San Choy Pao ini biasanya dibuat bersamaan atau didampingi dengan daging cacah atau dengan bebek panggang atau dengan daging yang lain. Nah, kali ini saya akan memasaknya atau membuatnya dengan udang. Nah, makanan ini sangat fresh, ya, karena segar. Semuanya itu penuh dengan sayuran dan bahan-bahan yang lain yang segar, yang enak sekali kalau dimakan dan sehat loh, ya teman-teman. Mau dicoba? Yuk kita mulai. Nah teman-teman, bahan-bahannya seperti yang tertulis di deskripsi bawah ini. Nah yang pertama-tama kita ada udangnya. Ini udangnya saya sudah buang urat-uratnya dan sudah saya cuci, ya. Kemudian saya ada jahe yang sudah saya giling, ada saus tiram. Kemudian ini adalah bumbu ngoyang atau yang disebut dengan five spice, ya. Kemudian ada bubuk kacang. Nah, ini kacangnya sudah di roasted, ya, atau sudah disangrai. Kemudian saya giling kasar. Kemudian ini ada wijen yang sudah disangrai juga, ya, biji wijen. Kemudian saya ada lettuce. Ini lettuce. Kemudian ada capsicum. Nah, kalau teman-teman itu suka pedas, capsicumnya bisa pakai cabe merah besar. Tapi yang kali ini saya tidak buat yang pedas, ya. Jadi saya pakai capsicum merah. Kemudian untuk warna saya ada capsicum kuning. Nah, kemudian ada wortel. Kemudian ada daun bawang. Nah, untuk garnisnya nanti kita akan pakai daun koriander dan sedikit air jeruk nipis. Nah, teman-teman, bahan-bahannya itu sangat sederhana sekali dan buatnya itu cepat sekali. Nah, ini sayur-sayurnya yang perlu dipotong, ya. Sayurnya sudah saya potong-potong. Ini lettuce-nya sudah saya cuci. Jangan dipotong, ya, lettuce-nya. Jadi utuh-utuh seperti ini, ya. Nah, kemudian ini capsicum merahnya. Saya potong seperti ini, nih, ya. Seperti korek api. Tuh. Ya. Kemudian wortelnya juga saya potong-potong seperti ini, ya, panjang-panjang seperti korek api. Nah, ini daun bawangnya saya potong panjang-panjang, miring-miring, ya, miring-miring seperti ini, ya. Kemudian capsicum yang kuning juga saya potong panjang-panjang tuh seperti ini. Semuanya dipotong-potong seperti korek api. Nah, ini sekarang kita masak udangnya, ya. Ini wajannya kita panaskan sebentar. Kemudian kita kasih sedikit minyak. Kita panaskan minyaknya. Nah, ini minyaknya sudah panas, ya. Kita masukkan jahenya. Masukkan udangnya.
kita masukkan bumbu ngoyangnya. Kita masak sampai udangnya matang ya. Nah ini kan sudah udangnya matang ya, sudah berubah warna gini. Kita masukkan ini kita masukkan saus tiramnya ya. Kita kasih merica sedikit. Kita kasih gula sedikit ya. Ini bubuk kaldu sedikit. Terakhir kita kasih saus wijen. Ya, masak udang nggak boleh terlalu lama ya. Langsung kita matikan apinya, udah selesai. Nah, kita tunggu sampai dingin ya. Nah, boleh dicicipi rasanya. Kalau kurang manis boleh tambah garam, gula, kurang asin boleh tambah garam. Ya, ini penyajiannya. Nah, ini saya pakai lettuce apa ini namanya? Cos lettuce ya. Ada juga lettuce yang bentuknya bulat-bulat kayak gitu. Boleh juga dipakai ya. Nah, ini saya pakai yang panjang-panjang. Ini sudah saya cuci ya. Sudah bersih. Nah, kemudian pertama-tama kita bisa taruh capsicumnya dulu yang kuning, kemudian yang merah begini. Kemudian kita beri udangnya ya. Udangnya. Kita boleh kasih sedikit sausnya. Kemudian kita kasih wortel di atasnya gitu. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Kita bisa taburi dengan biji wijen, kemudian kita taburin dengan kacang sedikit, dan kita kasih daun bawang. Ya, nah, bentuknya seperti ini. Jadi nanti orang waktu makan dia akan ambil satu begitu ya, kemudian dimakan. Ingat ya, ini kan makanan pembuka ya. Nah, kalau ada yang suka daun koriander, boleh dikasih daun koriander sebagai garnisnya. Ya, cantik begitu. Satu lagi ya, saya buatkan satu lagi ya. Nah, ini lettuce-nya. Kita kasih misalnya 2 potong ini, kemudian yang merah ya, kemudian kita kasih udangnya. Kita kasih wortel sedikit. Jadi ini semacam salad begitu ya. Kemudian kita letakkan di sini. Kita boleh kasih biji wijen, kita kasih kacang sedikit, kita kasih daun bawang sedikit. Kemudian kalau suka daun koriander, karena banyak orang juga enggak suka ya, enggak apa-apa. Kalau suka daun koriander, boleh kita kasih daun koriander di atasnya sebagai penghias. Nah, teman-teman, inilah yang namanya San Choy Pao ya, yang dimasak dengan udang. Nah, kita lihat ya, penampilannya cantik sekali dengan berbagai macam warna, merah, kuning, hijau, dan sangat segar dengan udang yang dimasak. Kemudian nanti waktu dimakan itu boleh diberi air jeruk nipis untuk menambah segar. Ya, makanan ini cocok untuk makanan pembuka ya teman-teman. Silahkan dicoba, dan kalau suka jangan lupa untuk like dan share atau bagi-bagi resepnya ke teman-teman yang lain.
Teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendapatkan video-video yang baru. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.